Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bio Maniac Channel. Hari ini akan membahas bagaimana memanfaatkan filter yang sudah usang bisa dimanfaatkan kembali menjadi filter yang ya hampir menyerupai baru deh. Filter udara itu merupakan salah satu komponen vital ya sobat. Bagi yang belum tahu, filter udara itu fungsinya untuk menyaring udara kotor agar tidak masuk ke sistem injeksi atau karburator dan memastikan ruang bakar agar tetap bersih. Filter udara penting untuk menyaring kotoran biar gak masuk, karena kalau kotor bisa menyumbat komponen injeksi atau karburator. Maka jangan sampai komponen ini Anda lepas karena dampaknya cukup merusak. Kalau udara yang masuk ke dalam ruang bakar tidak disaring, akan menimbulkan kerak-kerak di kepala piston, klep, dan bagian lain dari ruang bakar tentunya. Apalagi di musim hujan, motor tanpa filter udara tentu lebih rentan mogok karena air atau cipratan lumpur bisa saja tersedot dan masuk ke ruang mesin. Wah, bisa rusak tuh mesin motornya. Nah, ini ada tip memanfaatkan filter yang sudah usang, sudah tidak layak pakai, tapi ternyata dengan disiram air saja bisa tampilannya dan dipakai lumayan bagus ya, bahkan mirip yang baru lah daripada menggunakan yang lokal. Ya ini ya tentunya dibuka dulu, tutup filternya dengan menggunakan obeng, kemudian basahi filter, kasih bubuk deterjen atau pencuci piring, kemudian semprot dengan air tekanan tinggi atau intip lah tukang steam cuci motor ya. Kemudian sahabat bisa mengeringkan ya, dikeringkan ya cukup lumayan lama seharian. Nah, ya kalau ada air dryer ya bisa lebih cepat dengan air dryer.
selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe-nya. Biar channel ini berjalan dengan mulus. Saya upload video-video selanjutnya yang lebih baik. Terima kasih, assalamualaikum.